venez me faire mettre. Israel Defense Force atau IDF melakukan serangan pada malam hari di tepi barat. Momen serangan itu diabadikan kamera dan diunggah di berbagai media sosial Selasa 28 Juni 2022. Dalam video, nampak prajurit IDF berjalan memasuki kota sambil siaga dengan senjata. Mereka menyisir bagian perkotaan untuk mencari militan Palestina. Dari serangan tersebut berakhir dengan 17 tahanan yang berasal dari Palestina. Di Jenin, menurut pasukan Israel, mereka diserang oleh militan Palestina meskipun tidak ada tentara yang terluka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!